Selamat pagi, selamat melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang mabrur. Dan dalam program paripurna yang telah saya miliki, maka saya di bulan suci ini rindu menyampaikan kepada kita semua berbagai anugerah yang memang menjadi semacam multi talent yang boleh dimiliki oleh kita semua. Oleh karena itu, saya berada di kantor Rukun Warga 02 atas seizin Pak Hadi. Saya mulai program ini. Sebelumnya saya bertanya dalam hati, mengapa gerbang kantor RW terbuka? Jadi langsung saya masuk saja. Tetapi akan saya tutup supaya program ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita lanjutkan. Ya, pemirsa yang berbahagia, saya mau menyampaikan segala hal yang memang menjadi sangat menarik untuk dimiliki oleh setiap kita. Oh ya, tentang gerbang yang terbuka tadi, Ibu Yatno. Mari kita fokus kepada program kita pada pagi. Saya beri program kita ini adalah Purnawirawan YouTuber yang boleh berkarya memberikan kontribusi lebih baik lagi. Sedapat yang saya tak mampu lakukan, dan ada itu maupun ada berbagai fasilitas yang boleh saya manfaatkan, saya sangat oleh karena itu sebagaimana sekarang di pinggir jalan ini di depan kantor RW, tentu suara di jalan. Tapi oleh karena suara saya cukup besar juga, jadi saya bisa mengimbanginya. Kembali kita kepada judul. Tapi sebelum judul itu kita kembangkan, mari kita lihat sekeliling kita lebih dahulu. Bagaimana kebersihan di kantor ini dan kebersihan suasana berurai dan jalan raya berjalan lancar, dan kita boleh menikmati segala hal yang baik. Program kita selalu 33 menit 12 detik, bahkan itu boleh total berjumlah 150 menit 18. Kenapa demikian? Karena tapi sederhana yang saya lakukan hanya 32 GB, lalu dipertahankan 14 GB di dalam HP ini, dalam kamera ini. Kemudian 18 GB itu bisa dipakai untuk membuat produk sebanyak 33 menit 12 detik, sebanyak 4
disampaikan dari Agin Television. Agin Television, mengapa saya kira-kira setahun terakhir ini saya bikin namanya Agin, jadi selalu dalam produk itu saya manfaatkan apa yang diberikan oleh infrastruktur, yaitu 100 karakter. Jadi saya selalu menggunakan 100 karakter, dan 100 karakter itu panjang sekali, terlalu panjang kalau untuk tema konten 100 karakter. Tapi kalau nama channel itu 50. Jadi 50 itu karakter Indonesia privat sekaligus sosial dalam kurung kalau itu 50. Itulah salah satu daripada 9 channel itu saya tahu. Dan yang lain boleh macam-macam, diganti-ganti boleh. Dan latar belakang mengapa demikian? Karena memang saya amat terpesona dengan segala yang saya tinggalkan di The National Residence Institute of Republic Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sebagai seorang prajurit ditempatkan di lembaga yang terhormat itu, saya sangat bangga. Dan itu sangat berdampak dalam kehidupan saya selama 1 Oktober 2016, jadi sudah mau 8 tahun pensiun, tapi selalu mengenang. Ternyata hari-hari terakhir ini, sejak saya pensiun, saya masih mempunyai 8 channel yang bisa terpengar. Sebenarnya banyak. Sejak saya kemana seksi, jabatan di bawah, kasih bak sampai kabak untuk mendapatkan pangkat kolonel. Saya sudah melakukan tugasnya, buat aku melaporkan, menyimpan data itu, video itu, dan sebagainya. Dan karena itu pihak YouTube Internasional di California memberikan saya kapling, yaitu 3 menit setelah sepuluh produk yang maksimal. Jadi para saya dia akan stop over dan seterusnya, seperti yang saya katakan tadi, 2,5 jam, 150 menit itu yang saya buat. Dan itu bisa ditayangkan, dikirakan di dalam 9 channel itu. Dan sekali lagi, channel itu maksimal bisa 50 karakter judulnya, dan bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan konten yang 30 menit tadi itu boleh 100 karakter. Demikian, sementara kita saksikan dulu di sekeliling kita, karena program ini panjang 33 menit setelah saya, Kolonel Korp Ajudan Jenderal Purnawirawan PS Daniel Tonggal Mari dan Providing Produksi Producer Manager dari 9 channel dari halaman depan kantor Hukum Warga 02. Setelah mendapat izin dari Yatno, saya boleh mengadakan vlog di sini. Ya, ini ke arah luar. Di sana ada gerbang. Ini kita di belakang papan nama kantor RW. Gagah sekali, warna hijau, hijau tentara tentunya. Ini sepeda saya dari kelompok komunitas Senyap. Sesepedaan nyantai foto-fotoan. Ini dia official resmi. Iya. Oh, ya. Ini dia. Senyap
sesepedaan, nyantai, foto-fotoan. Iya. Dan ini ke arah tempatnya Agim Dasyat. Iya. Ini drone KPAD bisa sampai, nikmatilah sampai, ya, saksikan. Iya. Drone KPAD. Suatu ketika karena kebutuhan tentulah saya akan dilengkapi dengan drone dan itu pasti karena butuhnya untuk melakukan ini. Tapi sekarang yang dilakukan tadi adalah drone dengan tripod, cukup lumayan sehingga produk-produk yang dihasilkan sangat variatif. Kecuali memang lapangan tenis KPAD rasanya baru 1-2 kali, belum begitu sering. Inilah salah satu fasilitas di Majesty Staying Home. Majesty Staying Home KPAD Gegekarlo. Hanya ada satu mobil putih. Itu tentu rekan saya sedang bermain di sana. Suatu ketika akan kita tampilkan di channel ini. Saudara-saudara pemirsa, 9 channel itu sangat fleksibel, sesuai dengan visi misi tujuan bisa dirubah. Apakah profil daripada channel itu dirubah menjadi misalnya kantor RW 09, boleh. Fotonya ada foto latar belakang, ada foto profil, ada karakter, 50 karakter. Jadi memang pantaslah hal ini kita latih diri kita sehingga sungguh-sungguh menjadi lebih berguna bagi kehidupan kita, bagi masyarakat, bagi siapapun yang hidup di Nusantara, di negeri ini. Oh ini, saya senang melihat helmnya. Ya, di Borma Setiabudi ada 65.000. Itu mungkin 100 lebih tadi. Nah, apakah yang di Borma saya beli tapi kurang populer rasanya. Iya. Baik, kita ke arah yang lain. Ternyata di kantor RW ini sinyal wifi-nya sangat bagus. Ada beberapa pesepeda yang keluar pagi ini dan lengkap dengan helm yang bagus. Baiklah, telah 15 menit dan berikut ini kita akan teruskan di tempat yang lebih spesifik apa yang akan saya sampaikan dengan keterampilan YouTuber menjadi milik semua kita. Mari kita lanjutkan di tempat yang terbaik. Ya, kita lanjutkan para pemirsa Agim Television yang berbahagia. Ya, saya sangat berharap bahwa meskipun ini jarak
3,5 meter. Ini akan bagus karena saya makin berlatih bagaimana membuat gambar yang lebih senang saudara. Jadi sudah jelas output yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh Ajin Television, Ajin TV, hanya pendek saja. Ajin TV adalah nama untuk memanggil atau searching dari seluruh channel ini. Ajin TV seperti Kompas.com, Kompas TV, Tribun News dan lain-lain, itu memang nama-nama yang singkat yang membuat para penonton mudah mendapatkan. Jadi saya pun demikian. Ajin TV, Ajin Television, maksud saya adalah Asta Gatra YouTuber Nusantara Television. Karena memang saya senang istilah Nusantara. Bahkan perusahaan kami yang semula berdasarkan akte notaris yang dibuat 5 tahun yang lalu, itu adalah perseroan terbatas. Oh, silakan Bu. Kalau mau lihat sini boleh. Oh, enggak. Terima kasih Bu Jandro. Berdasarkan Ibu Notaris, Notaris orang Toraja, saya bahagia karena Ibu Yatno yang biasa sudah salah saya, Yatno apa Yanto? Yatno ya, ya. Ibu Yatno sedang membersihkan, jadi saya bahagia betul karena saya boleh membuat program ini di kantor rumah warga 02. Kembali kepada tema kita, yaitu output dari segala yang kita telah buat sampai sekarang. Ada 9 channel. 9 channel itu yang masih terpelihara sejak saya pensiun 1 Oktober 2016. Dan sesungguhnya lebih dari itu. Karena ada suatu ketika, oleh karena suatu tugas dari kantor, dari gubernur yang malas, ada sempat saya membuat produk sampai 20 keping. Waktu itu belum musim langsung dimasukkan ke YouTube, belum begitu gancang YouTube. Jadi produk-produk itu karena dibuat di studio yang bagus, di studionya Reverend John Hartman di kilometer 7 kalau nggak salah, itu memang 30 menit. Dan di situ disebut bahwa produsernya saya. Jadi saudaraku, output daripada Ajin Television yang dekat dengan Agim Dastiar, karena tetangga kami di sini, ada 9 channel. Sekali lagi saya ingatkan, channel itu profitnya dan nama rumah channel itu boleh dirubah sesuai dengan kemauan, misi-misi apa yang disampaikan. Nah, apalagi saya sekarang sebagai menurut kami dari PT Bijawa Nusantara Fitness, karena semula adalah yang oleh notaris itu, notaris orang Toraja di Soekarno Hatta, istrinya kawan saya yang sudah almarhum. Kawan saya itu namanya Silitoma, Marga Silitoma. Iya Silitoma, Silitoma. Usman Ponco Silitoma. Wah, semoga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama badan usaha kami sebelumnya adalah PT Wijari Jarum Kota. Tapi kini akan berubah menjadi PT Wijawa. Wijawa Nusantara Fitness. Saya senang fitness. Nah, kembali kepada tadi produk itu. Jadi yang terjadi sekarang adalah kami hanya bisa bikin satu produk, misalnya sampai 2,5 jam suatu hari. Seperti misalnya almarhum Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Mudiono di belakang ini, rumah Angkatan 1. Produknya 2,5 jam, 150 menit, 5 video. Yaitu saya masukkan di dalam
9 channel itu, Bapak Ibu. Bagaimana supaya variasi di atas itu disesuaikan dengan judul daripada rumah channel itu. Jadi kalau ada satu rumah, sekali lagi semua 9 itu sudah ada ininya, sudah ada nama rumah channelnya, karena memang itu peraturan. Ada profil, ada foto yang bahkan bukan hanya foto, scanner itu juga boleh. Dan judulnya 50 karakter. Jadi kalau produk itu dimasukkan di dalam 9 channel itu, tentu akan menjadi bermakna lain. Kalau itu dimasukkan di dalam channel yang bernama Karakter Indonesia Privat Sekaligus Sosial, atau dalam kurung Kabapris, itu berduka almarhum Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, itu menjadi suasana kebangsaan. Jadi memang kemarin 3 bulan yang lalu itu langsung membuat saya menjadi YouTuber yang kelas 1500 subscriber, luar biasa. Jadi di antara 9 itu ada yang 1600, lalu kontennya ada yang 3600. Kita tahu-tahu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Jika berkenan, tentulah berkenan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang inovatif. The land of innovation, the land of majesty. Ya, jadi ini saya kutip kata-kata Presiden Republik Indonesia ketika 2 tahun yang lalu pada Expo di Dubai. Jadi ada 5 kata-kata yang luar biasa. Semula kita hanya dengar tanah yang beraneka, apa? Diversity, land of diversity. Yang bineka tunggal ika, bineka kan. Tapi kemarin itu ada tambah 4. Satu, tanah luhur. Tanah luhur, usaha kan. Jadi the land of majesty, the land of innovation, the land of masa depan, dan luar biasa. Jadi itu hanya bisa kita lakukan jika kita mau menggunakan fasilitas yang sudah ada. HP kita ini, HP ini yang paling butut menurut saya. Karena HP sekarang, apalagi G5 5.0, luar biasa. Ini baru M4, tetapi di tempat kantor RW ini sudah luar biasa. Kita akan saksikan hari ini hari Sabtu. Biasanya bagian saya adalah mereportasikan segala kegiatan di lapangan. Karena hari ini bulan puasa ini off, maka tentu ada hal lain yang boleh saya lakukan untuk mengembangkan, menyampaikan ide-ide yang memang Tuhan telah berikan. Itu dulu, kita jeda sebentar, tarik nafas. Baiklah, saudara-saudara, 9 menit ke depan kita akan lanjuti dengan pokok-pokok pikiran yang mau kita sampaikan terkait dengan tema luar biasa hari ini, yaitu YouTuber bisa menjadi milik semua pemegang HP Android, bukan hanya purnawirawan. Baik, kita lanjutkan. Saudaraku, ya, ini dia. Jadi yang pertama, kita akan mengeksplor kembali pokok-pokok pikiran yang ada di dalam tayangan kita kali ini. Yang pertama adalah setiap pemilik HP Android saya itu sudah mempunyai rumah channel di dunia maya. Seperti saya punya HP 1, 2 nomor HP, tapi saya mempunyai 9 channel. Ya, karena memang sejak awal saya telah melakukan tugas ini
ketika saya sebagai kepala seksi, kepala lulusan, apa di jenis dan residence kepala jenis. Jadi amatlah sangat mudah bagi setiap pemilik akun, pemilik HP, karena HP Android tidak bisa diaktifkan tanpa akun, bahkan begitu mudah membuat akun. Nah, jadi peluang ini sangat besar. Yang berikutnya, setiap rumah di KPAD ini ada 8 operator yang memberikan WiFi, termasuk di kantor RW ini tentu ada yang fungsi publik, artinya yang memang share-nya diberikan oleh perusahaan itu, di samping sebagai promo juga sebagai pelayanan publik, karena memang setiap perusahaan berkewajiban memberikan kontribusinya bagi pembangunan melalui produknya diberikan kepada pelayanan-pelayanan publik seperti masjid, sekolah, gereja, dan kantor RW, dan lain-lain. Jadi, alangkah baiknya kalau setiap kita boleh melaksanakan segala kegiatan itu, ada rekamannya, tentu rekaman yang meningkatkan informasi yang lebih baik, evaluasi yang lebih baik, menghindarkan segala hal-hal yang membuat gundah, karena bisa saja produk-produk itu membuat gundah jika tidak disampaikan secara beretika, memiliki sikap karakter individu sekaligus sosial dan berpengaruh. Yang kedua, menjadi YouTuber adalah bagian otomatis dari setiap pemegang Android. Nah, bagaimana hal itu bisa menjadi menyenangkan bagi orang? Apabila jelas ada payback yang akan dia dapatkan, ada keuntungan. Benar, saudara-saudara, risa yang berbahagia, agen televisi. Kepada saya pun, oleh karena kontennya sudah 3.600, subscribernya 1.600, dan banyak, oleh pihak itu sudah ditawarkan supaya memiliki AdSense dan lain-lain, sehingga nanti akan dapat uang. Dan uangnya ada ininya, ada ketentuannya menurut pihak mereka, California. Juga dilaporkan kepada perwakilan YouTube di Indonesia. Namun dalam poin yang kedua sekarang, jika memang kita mengarah ke sana, maka dengan segera segala proses kita akan fokus dimasuki iklan, dan iklan tentu yang sesuai dengan kehendak mereka sebagai infrastruktur. Dari situlah uang itu sedemikian rupa menjadi bagian untuk kreator di seluruh dunia. Oleh karena itu, arah ke sana pun bisa. Misalnya seperti Aderai, Aderai Fitness. Tempat saya yang akan melatih diri selama 7 bulan ini, saya dengar Aderai bilang sudah ada dana yang mengalir dari pihak YouTube kepada beliau. Karena subscribernya banyak, viewersnya banyak, meskipun saya lihat untuk channelnya Dunia Derai lebih banyak saya. Saudara-saudara, ini dua pokok pikiran. Jadi yang pertama tadi adalah peluang untuk siapa saja pemilik Android untuk menjadi YouTuber. Yang kedua, peluang untuk mendapatkan uang, tapi dengan jelas konsekuensinya akan membuat channel kita itu benar-benar sudah menjadi hak daripada
kotak itu untuk dimasuki ikan apa? Biasanya iklannya agak sedikit bertentangan dengan kisi-kisi daripada konten tadi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah bahwa saya sudah merasakan, apalagi hari-hari terakhir ini setelah mau 7 tahun atau 8 tahun kesini, saya merasakan jika di KPAD ini selalu ada pelayanan 2,5 jam seperti yang saya lakukan ini, atau yang bisa dilakukan oleh siapapun. Mungkin dia tidak 33 menit couplingnya, karena coupling itu diberi kepada saya. Mungkin karena apa yang saya kerjakan waktu kepala seksi dan ingat tadi saya cerita tentang produk-produk di mana disebut saya produsernya, produk-produk yang dilakukan sebelum YouTube ini menggema sedemikian. Waktu itu 30 menit, sehingga memang sejak sekarang saya diberi 33. Sudah ada catatannya dalam sistem. Jadi selalu kalau saya terus-menerus merekam, itu langsung stop pada menit ke 33, 11 detik, dan langsung yang baru. Oleh karena itu, amatlah sangat bagus jika saya bikin pengantar pada menit pertama, kedua, dan juga penutup pada menit ke 32, 31, 32. Demikian saudara-saudara, jadi poin yang ketiga adalah betapa rindunya setiap purnawirawan yang meninggal di sini ataupun event apapun di sini, karena itu memang merupakan hasil daripada the land of majesty, the land of innovation, the land of culturist. Kita adalah culturist. Kita adalah physical culturist. Kenapa physical culturist? Lihatlah, lapangan tenis, taman kanak-kanak, atau hanya karena bulan puasa ini, bulan suci, kegiatan itu tidak ada. Tapi sungguh, alangkah baiknya jika hal seperti ini bisa dimiliki oleh semua orang pemilik HP, dan sungguh itu akan menyampaikan majesty of KPAD Gerlong to be spreading to the rest of the world. How to be wonderful the majesty land KPAD we are going. Kita akan sungguh bahagia di bulan suci Ramadan ini. Kita memang harus menghormati, kita niscaya merasakan khusyuknya ibadah itu. Ibadah itu akan membuat kita masing-masing menjadi